Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Oh, selamat pagi dong. Halo. Halo, piye? Iki wis aku wis deal wis oleh, Mas. Digolekne Cece iki mau, aku kan satu hari penuh karo Cece iki mau. Karo Jan Suce. Terus gimana? Terus akhirnya aku kan dikasih job sama apa? Sama Cece. Ini kan baru ambil pembantu toh. Maksudnya buat jaga orang tuanya tuh baru ambil aku ini. Terus aku dikasih itu, aku tadi wis ngobrol sama Jan Suce sambil nunggu jame ketemu itu. Terus aku dibawa ke rumahnya. Dan aku wis cocok, aku benar-benar mau. Dan singsang karo dadane ya wis gelem karo aku, ya wis diomongi bahwasane aku ya ora penis. Ya wis intine padha geleme. Nah, iki Mas Cece Jan Suce nyarakne bahwasane aku kongkon langsung ngenai kon langsung ngebreak ning iki majitanku iki, soalnya aku kan tanggal 15 ki aku kan gajian. Bar gajian kuwi mau aku kongkon langsung ngenai surat ngono lho. Nah, Jan Suce ngomongi awakmu lek ditekoni tah karo agentmu karo majikanmu awakmu ngopo ngebrit ngomong wae awakmu balik Indonesia ngomong ngono kuwi aja omong awakmu golek majikan neh ning kene masuk karo agentmu ngono. Terus iki mau Jan Suce ngomong bahwasane aku kok tak telepon diri tak kongkon apa iki baturi awakmu ning agentmu ngono kuwi piye Mas iki Mas. Baturi nang ejene sampean. Lah lapo leren ngurusi nang ejene sampean. Nek sampean gajian langsung metu berarti kan sampean bayar DE toh gajiane. Jadi wis ora urusan karo ejen toh, maksudku kan yo ngono. Si sik arungan aku. Sik rungokna aku sik ganti. Sampean kan wis ngomong, Mang. Heeh. Sampean gajian metu. Sampean gajian metu ku sampean bayari majikan lho. Oh, terus duitnya sampean bayari majikan. Ora oleh tiket. Yo. Yo oleh. Nek sampean mulai Indonesia kan oleh, tapi duit. Jadi sampean bayari terus dibayari tiket. Otomatis. Ya, di situ kan sampean deal-dealan karo majikan. Iya kan? Deal-dealan majikan karo agent kan? Nah, di situ kan pasti akan setaru kok aku ngomong gantian nek ngomong ya elah kan. Jadi ojo sampean sing ngomongnya terus kita enggak dikasih kesempatan ngomong ya aku ngrungokno tok ngono lho maksudnya. Heeh. Sampean kan hari itu keluar, hari itu keluar kan sampean bayar majikan. Yo tak balekno duitmu aku metu kali ini ya kan. Terus hak-hakku balekno, ya kan? Hak-hake kan adalah pembelian tiket. Kan kayak gitu tuh. Nah, kalau sampean pembelian tiket terus pulang ke Indonesia, kewajiban majikan itu membelikan tiket bukan ngasih uang. Oh iya, ngerti. Nah, jadi kalau sampean ditukar no tiket temenan kan sampean enggak nyekel duit sama sekali waktu itu. Paham enggak? Lah, sampean enggak nyekel duit sama sekali iki kudu piye kan ya enggak mungkin kan enggak duwe nyekel duit sama sekali. Walaupun sampean duit tabungan sembarang kalir kan is okay, tapi kalau misalnya okelah aku tak tuku tiket dhewe. Regane sakmene. Aku misalnya tikete mulai 7000, 8000 aku kayak ono 4000 ae. Lah nek kayak gitu deal-dealane kan enak. Ngapain sama sama agent kan ngapain? Ya udah sampean ngebreak aja langsung ngomong-ngomongan sama majikan dhewe. Nek majikan enggak terima, nek sik taruh ono aku sik ngomong, nek majikan enggak terima kan ke agent. Nek sampean ke agent ya sampean kudu ngomong-ngomongan dhewe karo agent. Jangan ada orang pihak ketiga. Bisa dipahami enggak? Jadi biar semuanya itu terkesannya sampean punya keinginan sendiri gitu loh. Enggak ada orang ketiga yang bantu. Kalau sampean ada orang ketiga lebih marah lagi dia. Iya, dipahami enggak? Karena orang turut campur kan kayak gitu. Coba sampean logika dulu berpikirnya. Halo. Lagian sampean di situ berapa bulan sudah?
8. Nah, udah enggak masalah itu, enggak ada masalah dan enggak usah melibatkan agen, deal-dealan sendiri sama majikan. Kalau majikan nyerahin kayak sama agen, ya sudah hakku mana aja minta sama agen lu. Nah, sebenarnya urusan kayak ya, gini. Makanya ini maksudku aku wis ora maksudku mau urusan ro agenku kok jansuce kok malah nyarakne kon hitung-hitungan yang agen bian ngono loh. Iya kan, karena setahunya mereka kalau beri kontrak atau intermenit kabeh kan wong-wong mesti kudu lewat agene kan kayak gitu tuh. Soalnya kan kalau sampean sudah cabut kan otomatis orangnya kan juga udah bayar sampean tapi nggak bisa sampai finish kan, tapi ya sudah gitu loh, nggak ada masalah. Ya sampean selesaino sendiri kalau menurut aku. Tapi kenapa dia nggak mau one month notice? One month notice kan lebih enak. Nah, kok maksudnya iki kok iki mau jajane kok nyakon nyarakne aku nganu ngono lho. Kok nyarakne aku langsung nge-break ngono lho. Nah, iya makanya kan sampean telepon aku kasih pertimbangan nanti biar bojoku yang bilang. One month notice kan lebih enak. Yo, jadi maksudku kan ora langsung DM ku malah ngamuk ning aku, Mas. Nah, iya. Soalnya begitu saja kan aku langsung cabut. Ya sebenarnya enggak ada masalah, cuman takutnya kan dia kasih rekod gak bagus sampean proses lagi bisa sampean gak turun kan tambah sampean pulang. Adung pulang tiketnya gak ditukokno kan ya repot. Atur langkah one month notice nanti biar dikasih tahu bojoku lah. Yo bojone sampean njajal kon jelasne ning sapa? Iya, gak masalah itu. Menjelaskan ke dan yo yo kuwi padha sampean jane. Ya yo yo anjane selayaknya dan sebijaknya kan memang begitu, Mbak. Jadi sekali lagi kan kenapa kita butuh komunikasi itu kan tujuannya untuk itu gitu. Enggak ada masalah. Makanya aku telepon sampean iki. Ya no problemo. Emang wis Sabtu ya aku sampai wis lali. Ya. Rekamannya sampean enggak metu suarane ya ngomel lundasku. Duh aduh. Iya. Rekamannya sampean sing wingi enggak metu suarane. Nyolokno. Ya terus piye to? Lah ya nyolokno ne, tapi oke okay lah enggak apa-apa. Jadi enggak persoalan. Jadi sampean udah paham kan? Heeh. Nah, nanti ben bojoku sing ngomong karo. Makanya aku ya rada rasrek ngono lho kok. Kok kan langsung ngebrik ya mau maksudnya jansan iki mau maksudnya jansu cek iki mau khawatir karo aku ngono lho. Wedine iki kok mbokku iki maksudnya ngopo-ngopo aku kini kono ngono lho maksudnya. Makanya aku kok langsung cabut ngono. Ya aja lah. Sebulan lah suruh sabar dia nunggu. Yo piye? Gak apa-apa. Tek ngomong nengan. Hah? Maksudnya engko bojone sampean ngomong ning sapa? Iya, engko sampean dikabari, engko sampean dikabari, oke. Okay? Engko sampean dikabari ditoto supaya penak, oke. Okay? Nah, makane kuwi. Iya, wis. Tenang. Wis kan? Wis gak koyok wingi kan? Wis gak mungsek kan uteke? Aku jujur ya, Mas Jo. Aku mlebu ning omah majikan iki mau. Ati pikiranku ki rasane adem. Sumpah adem. Aku gak ngerti. Sampai. Aku begitu mlebu omah langsung ya Allah, kayak mbak iki ning aku iki wak anu maksudnya iki mbah lanang iki wonge apik ngono lho. Dhe'e ngomong ning kene gak perlu kerja abot, ora perlu bendino kerja, sing penting jogonen bojoku ngono kuwi. Iya ya. Sekarang gini, kita makanya kalau sampean itu sabar ya kan. Sampean ikhlas ya kan. Kan ijole kan lumayan. Nggih. Makane sampean sing cooling down, sing tenang, sing sabar kok kita tata itu semuanya supaya baik-baik saja. Sekarang mulai karena sudah ada pandangan baru, emosinya semakin diredam. Sampean belajar baik karena kan memang mau cabut tuh kan. Dan dia nanti perlakuannya pasti dalam satu bulan one month notice itu wis jelas. Wes ajur-ajuran pokoknya wong kupinge sampean ya kudu ndang disumpeli kapas apa piye. Intine kan gak krungu karena jenenge mau menerima sesuatu yang lebih baik kan mesti enek
guncangannya, dan sekali lagi walaupun di situ tadi juga menurut sampean wis tenang, wis penak, kondisinya juga oke, kan sekali lagi kita juga enggak boleh bereuforia. Perlahan-lahan. Ya mudah-mudahan ketemu jalan. Pedot suarane sampean. Iya ya, HP-ku ket mang yo ngono nek jerene wong-wong kabeh ngomong pedot-pedot ya, padahal sinyal kenceng loh. Saya iki pedot-pedot enggak? Ora iki. Ya wis, intinya seperti itu. Tenang saja, nanti kita akan kasih kabar secepatnya. Nanti kita kasih kabar secepatnya. Oke? Halo. Halo. Iya, Mas. Jelas iki, Mam. Sampeyan mlaku ah. Posisine ambekan. Halo? Iya, iya, aku mandek iki. Ya sudah, nanti sampeyan kita kabari berita berikutnya. Yeah. Saranku ya one more notice aja dipaksa langsung metu kok majikan. Emang dia gelem ngijoli 5000 pitu. Kalau dia gelem ngijoli 4730 ya gelem loh kita. No problem kan? Nek ra gelem ngijoli ya ben one more notice kan gitu ceritanya. Baik-baik. Baik-baik nanti aja mulih Indonesia sih sakjane. Aku golek majikan mana nek dia gak gelem. Kamu kan oleh kudu tiket, gak apa-apa aku mbok ijoli tiket. Mau kayak duit rongeng gue gak popo, ngono kan ngono gak masalah toh. Yang penting kayak ono rekod yang baik, rilis letternya itu loh. Gak cocok kerja di sini kan, bilang aja gitu. Cuman ya samen kudu siap-siap ngelendol loh ya. Samen duluan kontenku sing, duluan kontenku sing arek intermine tapi ternyata dia bisa dapat turun visa. Nek samen kan break gitu. Samen break, nah, break turun visa. Kalau intermittent kan oke. Tapi kalau sampean udah pamit, aku bulan depan ngomong, ya wis kowe tak interminit. Dalam waktu 2-3 hari ke depan kowe metu cap ye, ah tambah enak to. Iku kan dhek sing interminit. Iku luwih enak gitu aja. Kan gitu cerita. Tapi maksudnya aku pamite yo, intine ora golek majikan ngono yo. Ya enggak sebenarnya aku... sebenarnya sampean pamit aku ya wis gak betah, gak iso aku kerja nang kene. Jadi bulan depan aku medun. Makanya nanti itu nunggu percakapanku sama bojoku sama Jang Siu Che, baru nanti ditata sampean ngomong ke majikane piye. Karena lebih enak itu di intermediate gitu. Nek di intermediate itu kan gampang ambek majikaniku, yo glembah-glembeh nyambut gawe klemak-klemek gitu. Tangiawan kan disengojo kan. Tau wamba muncelak-muncelak wis mlaku klunuk-klunuk wah. Kan kayak ngono to. Baru di masuk arep tagih koyo ngono. Kenapa? Masuk arep tagih koyo ngono. Loh. Kenapa enggak? Menurut aku. Rekod break. Mikirku dhewe ora mungkin Mas nginter menit iki, Mas. Duh. Tak mau rugi deh. Lah iya. Oke gini loh, kalau dia enggak mau nginter menit kan dawa mele ya gak ngurus ya adik lemak-lemak susu kan ya mangkel ndelok wong kluntrak-kluntruk. Iya kan? Oke, kamu tenang oh. Kamu kan nginterminet aku. Udah kamu enggak usah habis keluar tiket banyak. Harga tiket enggak usah kamu beliin tiket. Ijolone aku 2000 ae wis. Iya kan? Nek nginterminet kan satu kali gaji. Oke? Terus gak usah tok tukokno tiket. Kamu kan gak kepengin metu duit. Aku jolono duit 2000. Sampean oleh duit 6000 sekian baru sampean proses. Dan tapi prosesnya kan intermittent, bukan break. Nah, intermittent itu lebih kemungkinan bisa turun visa. Tapi kalau kita yang nge-break, nah, kita job hopping dianggapnya. Bisa dipahami enggak? Makanya nanti tak diskusi dulu sama orang-orang itu. Ini kan gambaran buat sampean. Itu kan gambaran buat sampean. Oke. Okay? Ya wis gitu aja. Cooling down, disabarno, diikhlasno sing akeh. Waspada, baik-baik semuanya. Oke? Okay? Oke? Okay? Soale iki ngerti maksudku. Kan aku kan metu kono kan langsung kongkon kerja ning kono, Mas. Iyo mbak, iyo aku ngerti. Tapi hitungan prosedur itu kan gak segampang dibayang no toh, mesin. Makanya tak rundingan dhisik, kita rundingkan dulu mengatur strategi dan siasat yang terbaik.
Oke. Ya. Walaupun sekali metu langsung ditampani nang kono, nek ade gak hati-hati bahaya juga kan? Iya. Dipokengno sampean bisane gorong medun lah ya tambah wuwuh imbuh, MSN. Gitu loh, ya. Jadi kita tata semuanya pelan-pelan. Ya, yo ngerti awake dhewe sampean wis pingin ndang metu toko neraka tapi yo tetep kabeh duwe prosedur, duwe tata cara, duwe aturan, strategi sing pas. Gak siap-siap mulih nang Indonesia proses mana kan ya lumayan. Oke? Okay? Halo? Ya, halo. Ya wis ngene ya. Ya. Oke. Ya wis engko kabari ya Mas ya piye-piye ne ya. Siap, oke, okay, laksanakan. Nggih. Makasih ya Mas. Nggih, oke. Okay, bye-bye. Ya, bye-bye. Oke teman-teman semuanya, tidak betah, 8 bulan cabut, dan sudah mendapatkan majikan baru. Sekali lagi kita harus tetap berwaspada dan hati-hati dan atur langkah dan atur strategi untuk jauh lebih baik. Sehat selalu buat kalian, mudah-mudahan bermanfaat konten yang saya bikin. Dan keep stay tune in my video and see you the next video. Bye-bye.